Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, nikmat yang sangat banyak sekali sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Di antaranya nikmat Islam, iman dan sehat. Sehingga sampai detik ini Allah masih memberi kita hidup, masih memberi kita kesempatan untuk menghirup udara segar. Muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kita sudah berkeluarga ataupun mengarungi bahtera keluarga, harapan yang kita inginkan, harapan yang kita tunggu-tunggu adalah kita memiliki anak. Oleh karena itu, ketika sudah Allah memberikan kita anak, maka sebagai orang tua wajib untuk mendidiknya, baik itu ibu ataupun bapaknya. Jadi mendidik anak bukan kewajiban seorang ibu secara mutlak. Bapak harus punya, harus ada kewajiban juga untuk mendidik anak. Walaupun ketika bayi lahir itu sudah dalam keadaan fitrah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya, kullu mauludin yulahu ala fitrah wa bawahu yuhawidanihi ayu majisanihi ayu nasyironihi. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah ataupun dalam keadaan Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Maka sudah menjadi kewajiban sebagai orang tua ketika sudah punya anak yang diinginkan, yang diharapkan harus dididik. Karena apa? Ya, orang tualah yang bertanggung jawab. Anaknya nanti akan menjadi Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Sehingga dengan susah payah kita berupaya, berusaha agar anak kita menjadi betul-betul fitrah sejak lahir, beragama Islam sejak lahir. Oleh karena itu ada cara untuk mendidik Islam, mendidik anak secara Islami. Yang pertama, mengajarkan tauhid. Yang kedua, mengajarkan adab dan akhlak. Yang ketiga, mengajarkan ibadah. Yang keempat, bersikap lembut sekalipun tegas. Dan yang terakhir, bersikap adil. Muslimin wal muslimat rahimahullah, karena terbatasnya waktu, mari kita bahas. Yang pertama adalah mengajarkan tauhid. Tauhid adalah menjadi landasan pokok ataupun landasan yang utama ketika anak sudah lahir. Ya, kita harus mengajarkan tauhid, keesaan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berupaya bahwa tidak ada Tuhan atau sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam Allah katakan dalam surat surat Luqman surat ke-31 ayat 13. Mohon maaf, ini harus saya pakai kacamata.
Surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi pertama yang kita ajarkan kepada anak kita adalah tauhid, ya, tauhid untuk mengesakan Allah. Jangan sampai anak kita itu terjerumus kepada kemusyrikan ataupun kesyirikan, karena sebagaimana tadi dicantumkan bahwa itu adalah suatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Bahkan ketika kita beramal pun, karena hanya terbentik syirik ataupun musyrik dalam hati kita, semua amalan kita akan musnah, akan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, pertama kita tanamkan dulu kepada anak kita, jangan mensekutukan Allah, karena ketika Allah itu disekutukan ataupun dibandingkan dengan makhluk lain, Allah akan murka. Bahkan dosa, karena dosa syirik, Allah tidak akan ampuni. Maka kita harus mengajarkan kepada anak kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita hanya minta pertolongan. Ini suatu pertama yang kita tanamkan dulu kepada anak kita, supaya tauhidnya lurus, ya, sehingga ketika nanti sudah menginjak dewasa, sudah menginjak apalagi nanti dalam bergaul dengan masyarakat atau dengan temannya, itu harus kita tanamkan tauhidnya dulu. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan adab dan akhlak, ya, baik itu dalam keluarga ataupun di luar keluarga, karena dalam keluarga itu adalah madrasah utama bagi anak, ya, selain di sekolah. Jadi di keluarga itu betul-betul kita mengajarkan bagaimana anak kita itu mempunyai adab yang baik dan berakhlak yang mulia, baik itu dengan orang tuanya, dengan kakak adiknya, harus beradab ataupun dengan akhlak yang baik yang mulia. Kita ajarkan dengan kakaknya memanggil dengan baik mbak ataupun mas, kemudian dengan adiknya memanggil dik ataupun adik. Itu suatu pelajaran sejak dini. Apalagi ketika dengan orang tua diajari boso, ya, kalau bahasa Jawa harus dengan boso kromo. Ini ketika nanti hidup di masyarakat dengan teman-temannya pun akan diamalkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, sehingga anak akan membawa nama baik orang tua. Ya, itu hasil dari jerih payah didikan dari orang tua. Maka adab dan akhlak itu harus kita tanamkan sejak awal juga. Kemudian yang ketiga, mengajarkan ibadah. Bagaimana kita ajarkan kepada anak kita untuk sholat lima waktu dengan baik, dengan tertib. Ya. Syukur kita ajak ke masjid ketika sudah ada panggilan azan, kita ajak untuk kita anak kita untuk ke masjid, ya, walaupun ketika di masjid gojek sendiri, ya, kita harus betul-betul tanggung jawab. Jangan sampai ketika di masjid itu gojek dibiarkan, seolah anak beranggapan wah ternyata di masjid itu pun pelayan kesana kemari dibolehkan. Kita jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, muslimin dan muslimah rahimakumullah, bahwa mendidik anak adalah suatu kewajiban bagi kita semuanya, bagi orang tua. Jangan sampai kita telantarkan anak kita, jangan sampai kita biarkan anak semasa bodoh, apalagi di era yang sekarang ini. Jangan sampai kita anak kita itu terpengaruh oleh kemajuan teknologi yang tidak bisa kita bendung. Bahkan sudah bisa masuk ke
kamar pribadi anak-anak kita. Kita tidak bisa memantau dan kita tidak bisa mengawasi secara mutlak, ataupun kita tidak bisa mengawasi 100% kita awasi anak-anak kita. Yang keempat adalah bersikap lembut sekalipun tegas. Kita ajarkan anak untuk bersikap lembut, tapi jangan apa namanya, kita harus bersikap tegas pula. Ini untuk mendidik anak supaya tidak apa namanya, karena orang tua selalu memberikan lembut ataupun sifat yang manja, sehingga anak tidak bisa mandiri. Ya, kita harus bersikap tegas ya di dalam keluarga. Yang terakhir adalah bersikap adil. Bagaimana kita di dalam keluarga itu kita terapkan bahwa entah itu anak yang barep ataupun anak yang masih kecil, kita perlakukan dengan adil. Dengan adil. Adil bukan berarti kita bagi dengan sama, tapi dengan sesuai porsinya. Umpeh barep ketika apa namanya, misalnya sudah SMA, sangu sekolahnya, ya mestinya tidak adil, bukan berarti sama. Ya, yang kelas 6 mestinya beda dengan yang sudah SMA. Muslimin wal muslimah rahimahullah, itu 5 langkah kita, cara untuk mendidik anak sehingga anak kita betul-betul apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kita inginkan, menjadi anak soleh solehah. Waqurabi warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.